Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy shopping! Halo Kak, kita langsung aja ya Kak, masuk ke reviewnya. Yang pertama, aku punya Chanel ya. Ini Chanel shoulder bag ya. Ini Chanel shoulder bag ya Kak ya. Ini full kulit asli, warnanya warna mustard ya Kak ya, seperti ini ya. Ini lucu banget warnanya. Tuh, warnanya warna-warna mustard ya, yang tentunya bikin kulit kita makin glowing ya. Tuh, aku aja di kulitnya sawo mateng, tapi karena kena warna mustard ya, emang warna ini bikin kulit kita makin apa namanya, makin cerah ya kak ya. Oke, kita ukur dulu. Ini size-nya di 34,5 ya kak ya, size di 34,5, tinggi ke atas di sekitar 19 ya, sekitar 19, lebar ke belakang itu di sekitar 14,5 sampai 15, seperti itu ya kakak. Nah, ini ya, aku ajak berkeliling dulu bentuknya seperti apa ya. Bentuknya seperti ini ya, lucu bentuknya tuh. Ini kulit asli ya kak, kulit asli nih. Zippernya, tadi kan zippernya seperti ini ya, sudah Chanel. Ini besi ya kak ya, besi semua HW warna silver ya. Di sini sudah ada emboss Chanel ya. Ini kulitnya ya, kemudian ini ujungnya ya. Bagian bawahnya ada kaki ya, kakinya lengkap ada 4 ya kak ya. Ujung-ujungnya masih aman ya, ujung-ujungnya masih aman. Oke, kemudian untuk handle-nya dia seperti ini ya kak, dikepang kulit dengan apa namanya ini, rantai seperti ini ya tuh. Oke, kemudian kak, di bagian bibirnya, ini di bagian bibirnya ada kulit ya, jadi resletingnya itu ditutup dengan kulit ya, jadi rapi ya kelihatannya ya kak ya. Tuh, jahitannya aku kasih lihat ya, detailsnya ya, rapi banget kak ya, karena ini made in Italy kak ya, ini Chanel made in Italy ya. Kalau udah, jadi Chanel itu ada dua ya, made in Italy sama made in France. Biasanya yang made in Italy itu yang materialnya premium ya kak ya, materialnya premium ya. Ini dalamnya seperti ini, di warnanya warna kuning muda seperti ini ya kak, semua sudah Chanel. Kemudian ini tuh bahannya kayak dari satin begitu ya, ini kotor-kotor manja ya kak ya, kotor-kotor manja. Satu kompartemen utama, dua poket tanpa zipper di sebelah sini. Di bagian belakang ada satu poket berzipper ya. Ini zippernya sudah Chanel ya, zippernya sudah Chanel. Kemudian ini Chanel made in Italy ya kak ya, Chanel made in Italy, cantik pake banget ya kak. Untuk innernya aman ya kak, nggak ada robek, nggak ada bolong ya, hanya kotor-kotor aja ya kak, penmark juga nggak ada ya. Ini kotor-kotor manja pemakaian ya, ini bukti bahwa dia itu adalah bukan barang baru ya, tapi barang second ya kak ya. Tuh, seperti itu aja. Untuk apa namanya, resletingnya nggak ada masalah ya kak ya, lancar jaya ya. Ini Chanel cantik banget, unik ya kak ya, unik bentuknya seperti ini ya, warnanya cantik. Ini aku kasih di harga 750.000 aja, 750.000 Chanel ya, full kulit asli, liatin tuh. Keren banget kak ya. Oke, next ya kak, next aku punya Burberry ya. Aku punya Burberry tote bag ya kak ya. Ini serian vintage ya, ini serian vintage. Kita ukur dulu size nya ya. Oke, ini size-nya di 30 ya kak, tingginya itu di sekitar 24 ya. Kemudian lebar ke belakang itu di sekitar 11-12 ya. Modelnya seperti ini kak, cantik banget ya. Tuh seperti ini, kalau kakak yang suka vintage, bahannya mantap. Nah, ini boleh ambil ya. Tuh, cantik banget ya kak ya. Nah, ini kak, dia pakai kulit ya, ini full kulit semuanya. Lihat Burberry-nya tuh udah tajam ya, vintage banget kayak ini kak. Burberry-nya tuh udah tajam dalam ya kak, tuh sudah Burberry. Di sini juga HW-nya sudah Burberry ya, ini HW-nya warna emas dove gitu ya kak ya. Kemudian ini di sininya kulit ya kak, ini kulit ya, sebentar aku kasih lampu. Nah, ininya kulit ya kak, tuh kulit, feather-nya masih aman semua. Oke, ini kak, ini juga kulit ya kak, tuh kakak bisa lihat ya, ini nggak ada masuk angin ya. Kalau yang terbaru itu dia kayak bisa masuk angin gitu ya, tapi yang ini enggak.
Dan ini enggak, tuh ya, bahannya memang agak kaku ya kak, tuh ya, sekaku itu ya, okay. Nih ya, seperti itu. Di sini kayak ada kena cat sedikit aja ya, tapi ini mah nggak ganggu ini ya kak, nggak ganggu kecantikan, karena memang dia warnanya kan udah tartan gitu ya, sudah ramai, jadi ini nggak terlalu terlihat seperti apa namanya cat yang kena cat gitu, ketempelan cat. Untuk selangnya masih oke banget ya, kulit ininya masih cakep banget kak, ini keren banget kak ya, tuh untuk ujung-ujungnya cakep, bawahnya lihat keren ya, jahitannya lihat nih, jahitannya lihat detail, keren banget, masih bagus, masih rapi banget ya, terutama ini Burberry-nya, ya ampun, tuh lihat kak, secakep itu, secakep itu. Untuk zippernya, dia ada pakai double zipper ya kak, tarikan zippernya sudah kulit, sama seperti listnya seperti ini ya. Kita lihat untuk zipper nggak ada masalah kehidupan ya, dia zippernya masih oke banget, masih layak pakai ya kak. Dalamnya, dalamnya banyak ya. Aku isi begini-beginian kak, bubble wrap. Itu dalamnya banyak banget ya. Ini dalamnya kanvas ya kak. Dalamnya kanvas tebel banget tuh. Dalamnya kanvas tebel banget. Di sini sudah ada Burberry London ya kak ya. Kemudian di sini ya, jahitan apa? Jahitan kritnya masih cakep banget. Di sini sudah ada ya, made in Italy, nomor serinya lengkap. Wow. Kak ini jackpot ya kak, jackpot Burberry vintage ya kak ya. Di sini ada dua paket tanpa zipper. Ya, satu kompartemen utama. Tuh kak, dalamnya ya ampun masih bagus banget kak, asli. Tuh ya, dua kompartemen utama ya, satu poket tanpa zipper. Di sini sudah tarikan zippernya masih aman banget ya kak. Nih, di dalamnya tagnya seperti ini. Ya, tagnya tag seperti ini, ada tag putihnya. Ya, ini cantik banget kak, materialnya keren. Nih ya, Burberry vintage ini ya kak ya, ini aku kasih di harga 670 aja. Wow, ya, 670 ribu aja kak. Ya, ini selected item Burberry vintage, keren banget, nggak ada yang masuk angin ya, semuanya full kulit. Ya, kalau yang baru-baru itu masih ada yang masuk angin karena dia biasanya bahannya PVC, tapi kalau yang ini bahannya kulit ya kak ya. Nih, beda banget ya, kulitnya mantap nih ya. Oke, di 670 ribu aja. Oke kak, next ya kak. Next aku punya yang keren lagi ya, yang keren lagi. Ini dari brand Louis Vuitton. Ini Louis Vuitton Palace ya, warna dalamnya marun. Kalau Palace tuh seperti ini ya kak ya, dia kayak ada yang ngintip-ngintipnya itu ya, ngintip-ngintip kulit di belakang warna polos. Nah ini Palace. Ini biasanya dia ada warna marun, ada warna kaki, ada warna ungu ya kak ya, beda-beda. Nah yang ini kebetulan aku punyanya warna marun ya. Kita size-nya ukur dulu. Ini ukuran size cantik ya kak, size idaman, karena dia bisa masuk banyak barangnya. Ini size-nya di 33,5 kayak gede ya kak, padahal kalau aku lihat di sini sih nggak terlalu besar ya. Size nya cantik banget di 24, kemudian lebar ke belakangnya itu sekitar 12-13 ya kak. Kak lihat kulitnya sudah kehijauan ya, kulit sudah kehijauan ya, ini udah cantik semuanya bunga. Di sini Louis Vuitton Paris ya, Louis Vuitton Paris tuh, di sini sudah bunga ya, sampai ke sini ya. Lihat ini ada 4 kaki ya, ini ada 4 kaki, semuanya jahitannya berkumpul di tengah pas di bunganya, cantik banget ya. Kemudian ini bagian belakangnya ya kak, detailsnya ya aku kasih lihat nih ya. Ini Louis Vuitton jahitannya lihat bagus banget, rapi banget ya. Kemudian ini bagian pinggirnya ya, ini bagian pinggirnya, perujungan ya, ujung kak, kulit di ujung aman ya. Sebelah sini juga kulit di ujung aman ya. Oke, ini untuk fetternya aman ya, fetternya masih oke banget ya. Kulitnya kak, ya ampun kulitnya udah mateng tuh ya, kulitnya udah mateng ya, tuh kulitnya mateng. Ini aku tinggal kasih lotion, nanti warnanya keluar banget, cantik banget ya. Oke, di bagian belakang, oh ini aku mau lihat kelenturannya dia ya, ini lentur banget kak. Aku selalu suka ya fasetanya Louis Vuitton yang lentur-lentur seperti ini ya, cantik banget nih. Bagian belakang itu ada satu poket ya, ada satu poket seperti itu, dalamnya lihat, dalamnya bludru mahal ya, bludru mahal. Kemudian di sini ada kancing tanam ya, tanda-tanda pas mahal ya. Kemudian di bagian depan juga sama, ada satu poket ya kak, satu poket, lihat bludrunya cakep banget, bukan bludru yang elong-elong, cakep ya ini, wow deh pokoknya. Nah ini ada
kancing tanam juga seperti itu, secantik itu ya kak ya. Lihat ya, udah kelihatan cantiknya. Kemudian di bagian bibirnya ya kak, zipernya masih aman, masih aman, lancar jaya dua-duanya ya. Ini sudah Louis Vuitton ya, turun warna yang tadinya agak emas seperti ini, dia jadi agak silver ya kak. Itu jarang, itu biasa terjadi ya kak, namanya juga barang sekuler sama dia. Yang pentingnya masih berfungsi dengan baik, itu aja kak. Ya, ini tali panjangnya ya, dia lengkap dengan tali panjang. Tuh, tali panjangnya bisa kakak jas ya, bisa kakak jas tuh. HW-nya masih lumayan oke ya, masih kinclong banget tuh ya. Nih, ya warnanya seperti ini, fetter-fetter masih aman, oke. Bagian dalamnya itu set bludru ya kak, tadi aku udah bilang bagian dalamnya itu bludru, bagus banget, masih rapi banget tuh, seperti itu ya kak ya. Di situ ada 3 poket tanpa zipper ya, poket-poketnya tanpa zipper semua. Kemudian di bagian sini ada crit ya, crit nomor seri, crit ini ya kak ya, made in ya, Louis Vuitton Paris, made in France. Lihat ya, jahitannya cakep banget kak, jahitannya benar-benar ke atas dan ke kanan, ke arah kanan. Beda ya orang ngejahit, kalau kita ngejahit tangan itu kelihatan banget dia ke kanan, arahnya tuh ke kiri ya kan, biasanya ibu-ibu tahu banget nih ya kan. Nah ini ya kak ya. Kemudian di bagian di bagian belakang ini ada nomor serinya, nomor serinya udah tembus Google ya kak ya, nomor serinya sudah tembus Google. Ini cantik pakai banget kak, si Louis Vuitton Palace ini ya, aku kasih di harga 880.000, cakep banget kak ya. Ini udah keren, pakai banget, nomor serinya tembus ininya, lihat tuh ya, ini 880.000 aja, cakep banget kak. Tuh, kulitnya udah mateng, nanti aku bantu pakai lotion ya. Oh iya, Renata Closet itu punya jual letter balm ya kak ya, letter balm, letter lotion, dan juga parfum tas ya. Jadi kakak kalau ada yang suka spa, kakak kan punya barang-barang branded ya, barang-barang branded itu biasanya kulit atau kulitnya tuh macam-macam, ada kulit gemoy, ada kulit saviano, pokoknya kulit-kulit asli ya, bahkan kulit-kulit yang sinte itu pun bisa pakai letter balmnya dari Renata's Closet ya. Nanti bisa dicat ke admin ya kak ya, murce-murce aja, nggak semahal yang di luar-luaran sana ya, dan pastinya terjamin kualitasnya karena kita pakai untuk perawatan kulit-kulit tas kita ya, tas-tas kulit kita, oke? Nah ini ya kak, LV Palace keren, pakai banget, warnanya sudah hijau-hijau nih si fasetanya ya, lenturnya minta ampun ya, semuanya lengkap identitas, aku cuman kasih di 880 aja kak, nih 880 aja, keren banget ya. Oke, next ya kak, aku punya satu tas yang super unik dan jarang datang ya. Ini kakak bisa searching, aku punya nih si Fendi Raffia ya. Ini Fendi Raffia, ini Fendi Peekaboo Raffia. Keren banget. Aku pas lihat ini, ya ampun, aku mau jadiin koleksi atau buat dijual aja ya. Galau aku. Ya ini ya kak, kita cek dulu size-nya. Ini size-nya di 40 ya kak ya, size-nya di 40, tinggi ke atasnya itu di sekitar 28,5 ya, kemudian ke belakangnya itu sekitar 12-13 kak. Ini dia ada dia tote ya, dia tote, dia bisa kakak tenteng seperti ini, ada tentengan ini, atau kakak bisa tenteng agak panjang nih pakai yang hitam ya. Jadi dia ada dua macam tuh, seperti itu kulitnya ya, cakep banget gak sih ya, cakep ya. Fetternya masih aman, fetternya hitam aman. Kemudian aku mau kasih lihat ini beneran raffia nggak, coba lihat ya tuh kak, kelihatan gak sih ya, ini emang kayak raffia kak, kayak raffianya Indonesia ya, seperti itu ya. Ini namanya juga Fendi tote bag Peekaboo Raffia ya, sampai panjang ya namanya kalau desainer brand ya. Tuh, Fendi. Ini Fendinya ya kak, ini di itu ya, di apa namanya, di bordir. Tuh, bordirnya tebal bener ya, tebal banget ya. Ini rafianya, lihat, aman, nggak ada yang robek, cakep banget kak. Ini bagian pinggir-pinggirnya juga ya, aman, nggak ada yang robek, nggak ada yang lepas anyamannya ya, cakep banget tuh. Wow, bagian bawah ya sudah FF semuanya, Fendi. Jahitannya kakak boleh lihat ya, jahitannya rapi, super rapi. Kakinya 5 semuanya FF ya, kakinya 5 semuanya FF. Cakep kak ini. Ya, kemudian di sini putarannya sudah Fendi ya. Putarannya Fendi, masih cukup kinclong untuk ukuran segini.
ya kak ya, untuk ukuran second ini masih kinclong nih. Fendi di sini, Fendi semuanya, Fendi Roma ya, tuh seperti itu. Kemudian kita buka ke dalam nih, aku keluarin ya isinya. Nah, dalamnya kayak gini kak ya, simple aja ya, bawahnya kulit, dalamnya seperti ini ya, nerawang. Jadi kalau misalkan suka, ini bisa pakai pouch ya kak ya. Kalau kakak punya pouch, kakak pakai pouch ya. Tuh, bordirannya bagus, rapi banget kak. Ya, ini kulit dalamnya. Kemudian sebelah sininya juga kulit ya. Dia ada pouch juga yang menempel. Ini pouchnya nempel ya kak ya. Ini Fendi. Ya, ada pakai tinta emas dia Fendi. Di sini sudah Fendi, bisa dibuka. Ya, ini pocketnya. Ya, ini pocketnya full kulit ya kak. Full kulit seperti ini. Ya, kemudian ditutup. Nah, tag-nya lengkap ya. Dia ada tag ini. Ya, sudah ada tag hitamnya kakak. Wow, ini jarang terjadi ya kak. Di sini ada made in Italy ya, di hardware-nya ya kak. Ada made in Italy-nya. Ini open bolt kakak. Kalau misalnya mau disepuh lagi bisa dibuka. Tinggal disepuh aja kak ya. Seperti ini. Cakep banget ya ampun. Untuk holiday-holiday ya, yang mau holiday-holiday. Coba aku kasih agak jauh. Tuh ya, seperti itu ya kak, cakep banget kak. Tuh, manisnya, keren sekali. Ini jarang-jarang terjadi ya kak ya. Ini si Fendi tote bag ya, Raffia namanya ya kak. Ini si tote bag Raffia ini aku kasih di harga 880.000 aja, gak pakai mahal juta-juta ya, 880.000 aja, cepetan kak ya. Ini rebutan ya, aku pasti tahu. Ini rebutan nih ibu-ibu. 880.000 aja yang mau ya. Si Fendi Raffianya. Jarang terjadi loh ya. Oke, gitu aja ya kak ya. Video udah untuk kali ini. Silakan kakak-kakak kalau ada yang suka di screenshot kemudian chat ke toko, nanti boleh dibantu oleh admin ya kak ya, di nomor 0817x277. Semua pengirimannya dari Bandung. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikut. Video berikutnya ya. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye.